Paling setuju, Bang. Oke. Ya, terus. Yuk. Kenapa gue jadi ikut-ikutan di mari sih? Ah. Masya Allah. Eh, Korun. Ngapain ente nakring di situ? Oh, aneh tahu. Ente lagi nunggu angkot, ye. Eh, ontal puket. Lu kagak lihat, ha? Emang lu katanya begini main-main nih? Gua dikerjain sama tas gua sendiri tuh. Tuh, tasnya tuh. Alhamdulillah. Iya tuh, Bang Rubi. Itu tasnya. Ini aneh rezeki nomplok. Tasnya aneh dapet. Orangnya lagi tersiksa. Aduh. Kapret. Bang Rubi, turunin aku dong. Jangan mikirin tas terus. Masya Allah, subuh kompor. Ntar anak tolongin. Lagian ente lebih pas di situ, tinggal makan pisang. Udah deh, iya Bang Rubi. Udah deh, Amir, cari pertolongan ya. Tolongin aku dong, please. Gimana ya? Oke, Amir, cari pertolongan dulu ya. Eh, buat gua juga Amir sekalian, Amir. Oh, ini nih harta karun nih. Ada sprint. Bukan. Satu, dua, ya. Rasain lu alpukat. Gak apa-apa. Demi duit, ana harus semangat. Lagi, awas ente kena main. Satu. Lu rasain. Ente bikin anak emosi sih. Awas kalau anak kasar, ente jangan nyalain aneh ya. Aneh mendapat duit aja susah. Kafalaut. Waduh. Baca doa dulu. Iya. Ana sih orangnya simpel, nggak mau ribut. Tapi kalau ente paksa, ana jabanin. Ada penghuni baru, tetangga baru nih sebelah. Aneh, nungguin angkot juga dong. Angkot. Jatuh nih. Makan daun-daun, makan daun. Korun, ente. Ya, bisa ada gitu dong. Aneh bisa semafut nih. Agak apa-apa. Jatuh nih. Aduh. Korun. Jangan berisik. Yaelah. Ada Aladin. Aladin. Tolongin kita nih. Ini Mansur teman kamu. Mansur, Bang Rubi, Bang Korun siap-siap ya. Satu. Apa sih? Menter-menter bodohnya. Jin, kembaliin si bodoh kasalnya, Bang. Ayo. Nyusahin banget lu. Ya, biarin aja. Ya, ada menjadi tera. Iya. Dapat tangga enak banget. Maafin aja. Jangan berisik, jangan berisik. Berisik. Ya, maaf. Ente duluan deh. Oh, jatuh. Jatuh. Tabok ente. Ya, cepetan. Siapa ini mau duluan nih? Gue duluan nih. Ya, kagak nyesel nih. Ah, cepetan. Udah kecilan dah. Umur lu kan masih panjangan dikit nih. Kasian. Anak kecil masih didahulukan. Ini duluan nih. Iya. Kalau pulangnya telat, Mai nyariin. Bener, aneh juga sama ente. Sekarang ente nih. Ya Allah. Hei, Masya Allah. Master. Sumbu kompor. Wah, lu ente. Mau kemana lu? Ya Allah. Ya Allah. Ada bener-bener gak habis pikir sama tuh bocah tuh. Masya Allah, ini kita kurang gimana? Ajar nih, gimana turun ini kita ini? Tenang, masih ada angkot lewat. Oh, iya kan? Iya juga ya? Yeah. Kalau si Bonda lagi diem seperti ini, dia kayak bola biasa ya? Iya, Tuan Bos. Cuma kalau itu si Bonda lepas kendali, berbahaya.
bisa dijailin tuh satu komplek. Makanya Tuan Bos kudu hati-hati. Nah, yuk, kita mendarat. Ngapain sih? Tinggal ke celinguk. Ngapain ngajak gua kemari? Emangnya mau piknik? Sesuai perjanjian kita di awal, kalau tas ini udah ketemu, Ana dibagi 25% dari isi tas itu. Ntar dulu. Sini, Upi. Daripada ntar ada orang lihat, ente kudu bagi lagi 25% jadi 3 orang. Ayo, gimana? Mending udah buka aja nih. Cepetan, buka. Cepetan. Buka. Alhamdulillah. Ana kaya. Ribet amat sih urusan ini. Bakat ente nih. Ana ambil duluan 25%. Takut ente kabur. Masa kok kabur? Mau ngapain lagi tuh? Ini apa ini Korun? Hah? Ini kan bon. Emang juga bon. Namanya juga tabungan akhirat. Tidak ada emas berlian fulus. Kagak ada. Kan gue udah bilang lo, ini tabungan akhirat. Isinya tuh utang-utang, bon-bon, semua rekan bisnis gue yang kagak mampu bayar. Gue anggap impas, gue ikhlasin, gue semuanya gue hibahin deh. Mumpung bulan puasa. Kenapa gue simpen semuanya? Karena gue takut ntar malaikat kagak percaya. Makanya gue simpen buktinya tuh. Jadi kalau ditanya, gue ada jawabannya. Masya Allah Korun, ente bahlul ente. Kalau ada tahu itu bon, haram ada ngejar-ngejar nitas. Mendingan anak ngejar-ngejar harim, tau gak ente? Siapa suruh lu kejar-kejar gue? Suruh lu! Anak cicak. Cicak apa lu? Cicak nafas. Aduh! Anak butuh nafas bantuan ente. Butuh nafas buatan? Waduh, gawat nih. Bisa menimbulkan fitnah nih. Lebih baik gue. Hari ini. Kabur! Turun, malu ente! Turun! Turun! Itu kan si Maksum, teman kita. Koran. Iya, betul. Tapi kok dia nggak sekolah sih? Oh ya, yuk. Kita ke sana, yuk. Assalamualaikum. Maksum. Waalaikumsalam. Aladin, Mansur, Yasmin. Maksum, kamu nggak sekolah? Enggak, Din. Aku bantu ibu jualan untuk biaya ke dokter. Karena ibu lagi sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar tuh, Sob. Lu ngapain sekolah? Kayak enggak. Wah, kayaknya penting juga tuh koran. Ambil. Oke, Bos. Jangan ambil. Jangan ambil. Sini. Nanti aku rugi. Waduh, enak banget dikulikin. Ya, masa bodoh. Nih, gue berikin. Bos, bentar aja, Bos. Abu gosok. Mulai dah nyari perkara, lempar-lempar koran. Kalian aja lempar bom. Nih, lempar nih. Ada begini cara. Buat enak senjata tebakan Tuhan. Makanya Abu jangan suka ngambil hak orang lain. Asal ya Maksum. Asal ya. Ayo cabut yuk. Aduh. Mau ngasih hadiah ke Bang Lap, kan mau lebaran. Ya udah Bang, kita cabut dulu ya. Assalamualaikum. Yuk, Assalamualaikum. Aneh udah tahu.
pasti isinya petasan. Hehehe. Aneh nggak bisa ditipu. Nggak bisa ditipu. Hehehe. Pemulung. Sini, 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 sini. Hehehe. Nih, nih, nih. Pegang, pegang, pegang. Buat Andy. Makasih, Bang. Iya. Makasih, Bang. Entar dulu dong. Mau jalan aja, Andy. Langsung dibuka kadonya. Oh iya bang, iya bang. Bukannya sekarang. Oh iya bang. Mau gak? Kalau mau anda ambil nih. Iya bang, iya mau bang. Iya bang. Wah, baju. Wah. Waduh. Baju. Makasih bang ya, makasih bang. Iya. Biasanya tuh bocah kayak aneh. Ya. Ane tahu. Ini kan bulan Ramadan. Jadi ngerjainnya berhenti dulu. Kali pernah ngerjainnya. Waduh. Ente jual, ane beli. Siapa takut? Siapa nih? Iya. Ada, tangan aneh berlibat, tolongin. Emir, lempar mencun nih. Satu kali dengan kekuatan. Nyala. Wah, jadinya ngeles. Gak kena. Aneh tahu gerakan ente. Hebat banget. Oke, kalau gitu, ayo kita taring jurus. Mir, macam lempar Mir. Wah, jadinya ngeles. Hehehe, nggak kena kan? Ane udah tahu, ente mau nyerang bagian bawah. Ah, gitu mah gue juga bisa. Wah, kayaknya seru nih kita bertarung. Mir, lagi Mir. Jurus, ambil petasan, mabuk. Tendangan Raja Wali. Muka sabu itu kan yang paling hebat harusnya. Aduh, pendekar kelas kakap kalahnya sama bocah. Ilok bah, bakekok. Amir Abdul hebat lu, so menghindar segala sih. Sini untuk buket. Tapi gimana? Iuran warga untuk anak-anak yatim udah beres belum? Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah, gimana? Selesai semuanya. Pemasukan iuran 100%. Waduh, luar biasa. Kalau gitu gini aja deh, langsung aja kita bagiin sekarang. Buat gue 50%, buat lu 20%, sisa 30% kita bagiin. Masya Allah, bagiin ke anak yatim. Kita bagi-bagiin keponakan kita. Aku bagiin keponakan? Astagfirullahaladzim, itu kan haknya anak yatim. Nggak boleh diambil Bang Korun. Dosa tau gak sih? Waduh. Ontak, bisa denger kali ya? Iya. Siapa yang mau ngambil duit anak yatim? Buh, nuduh. Ente salah paham, Aladin. Beli korek kuping makanya. Kita cuma mau apa, coba ente jelasin. Kita jelasin nih, kita dapat iuran dari warga. Kita bagi-bagiin. Selesai. Silakan aja mempermainkan anak yatim. Di dunianya boleh selamat, tapi di akhiratnya nanti celaka. Waduh.
gimana sih? Onta, jawab kenapa sih? Pakai ayat-ayat apa kek? Masya Allah, Korun, anak kalau udah ngomongin akhirat, anak bingung, anak pusing, anak takut, anak gak bisa jawab. Sama. Makanya. Bu, Aladin punya teman bernama Maksum, Bu, di sekolahan. Dia hidupnya miskin sekali, Bu. Maksum sekarang gak sekolah, Bu, karena dia bantuin orang tuanya dagang. Dagang? Iya, Bu. Dia untuk biaya ibunya yang lagi sakit. Ya Allah, kasihan banget sih si Maksum. Boleh kan, Bu, si Maksum bekerja sama di sini? Boleh, sayang. Boleh banget. Sekalian Yasmin sama Mas...